ini kami dari tim teknik Kabupaten Banjarnegara mengadakan kegiatan penyemprotan disinfeksi tempatnya di pusat kuliner Banjarnegara. Selain itu kami juga membagikan masker kepada pedagang dan juga pengunjung yang ada di sekitar kuliner. Dengan harapan apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 di Banjarnegara. Selain itu, beberapa kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya adalah terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prokes atau 5M serta bagaimana caranya mereka masyarakat bisa membuat cairan disinfeksi mandiri agar bisa terhindar dari COVID-19 dan tentunya bisa menerapkan PPS sehari-hari di lingkungannya masing-masing.